Malaysia. Dan teman-teman di Indonesia juga banyak juga yang banyak praktek. Ya. Jadi ditarik seret gitu loh. Oke, kita coba praktekkan. Iya. Yeah. Kalau gagal berarti ada push up. Push up, guys. Nih. Juga kuda kayak belah. Dah, tarik. Tarik atasnya dulu. Nah. Dan ini daminya katanya enak dimakan loh. Gue pengen coba juga nih. Wow. Wah. Ternyata gesit juga Mas Arya. Ini sebelah sini kita taruh daminya. Okay. Wah, wow. Makan ini coba makan daminya. Kalau yang ini udah pasti enak karena daminya gede, Bos. Enak, Bos. Ini kita sebelah sini lagi. Besar, ya? Full ya? Daminya wis. Penuh, Bro. Ini kita kletekin dulu sebelah sini. Benar, daminya enak karena daminya gede-gede. Wih, cakep. Nih. Dan ini sejuk karena keluar dari kulkas nih. Mantap banget nih, dingin. Tarik dan ya. Coba kita tarik ya. Yuk. Nih. Uy. Banyak bos. Full. Baru coba daki. Ini isi semua. Ini yang aku pengen kayak gini sebenarnya. Tadi sebenarnya aku pengen praktek ya. Pasar ya. Coba Pak dipegang sih. Nah, wih, cakep bener. Ini makanya sambil kelamotin gini. Oh. Kalau kata orang Betawi kayak petasan renceng gitu, Pak. Iya juga ya. Iya. Kayak petasan renceng gitu. Tinggal disundut sini jatuh satu-satu-satu. Iya. Mas Arya saya kasih kehormatan. Wah, langsung icip. Langsung icip. Foto dulu dong, foto dulu. Oh iya. Kan yang foto. Foto dulu. Kagak ada yang foto nih. Gini. Full ya. Benar-benar full ya. Sambil satu ya, Pak. Bagus banget. Isinya. Nah, ini kalau kata saya beton. Dagingnya, mantap ini. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya lebih enak dari cempedak pada umumnya dan aromanya ini agak ke arah nangkanya ada ya? Ada ke arah nangkanya. Nangkanya enak. Enggak. Cempedak yang bikin enak aromanya. Isinya full, gede-gede. Kebayang nih kalau 16 kilo kayak apa? Iya. 16 kilo udah kayak petasan besan, Pak. Iya, ayo, Mbak. Ini full. Aku cobain. Full. Cantik. Mantap sekali. Full. Berbeda dengan cempedak yang beredar di Indonesia. Iya. Dia cempedak nangka zong. Ini daminya pun warnanya kuning. Jadi, lihat. Cakep banget ya. Kuningnya pekat banget ini, Pak. Teksturnya ada nangka-nangkaan yang sini. Dah cobain dah. Ini enak dah. Enak. Daminya aja enak nih. Iya kan? Daminya aja enak bener, setuju. Iya, gua beli daminya lagi. Daminya agak gede-gede. Luar biasa, Pak. Bibit dari mana dulu nih, Pak? Thailand, Pak. Wih, langsung dari Thailand. Punya. Thailand, nangka cempedak bibit Thailand. Ada di Suminat nih, Pak. Chewy banget. Ini chewy banget. Tapi enggak cempedak. Teksturnya lebih bagus daripada cempedak yang biasa. Lu dapet tes nangka tak? Ada nangka-nangkanya ya? Ini sangat cempedak. Iya, tetap. Teksturnya bagus, aromanya nggak bikin blender. Gue jadi pengen nyoba lagi. Panen cempedak dari Sumitani Farm. Keren banget. Ini benar-benar yang cempedak king. Ini jadi full penuh dalamnya. Nggak ada kurang. Itu yang bagus. Kalau musim panas, ada panas, jauh lebih enak, lebih mantap dan lebih kering. Juicy, itu bahasanya indah.